ketika engkau merasa dikhianati oleh sahabatmu atau ditinggalkan oleh teman-temanmu, ketika kau tidak punya lagi satu orang pun yang kau percaya, ada satu sahabat yang tidak akan pernah mengkhianatimu, yang tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun keadaanmu. Dia adalah Yesus. Jika kau merasa sangat kecewa, marah, dan sakit hati, terluka, ingatlah apa yang tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Bunyinya demikian. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu.